di Dewan Rakyat bagi penggal ke-14 menyaksikan 90 muka baharu, terbanyak dalam sejarah. Selain itu, 121 ahli parlimen yang kekal dari penggal lalu dan 11 ahli dewan yang membuat penampilan semula. Kesemua mereka nyata teruja untuk menyertai sesi perbahasan dengan matang, baik di pihak kerajaan yang baru maupun pembangkang. Laporan wartawan Syahril Sarapudin. Hari ini, majoriti ahli Dewan Rakyat hadir ke bangunan parlimen bagi sesi taklimat khas mengenai perjalanan sidang yang akan bermula pada 16 Julai depan. Mereka datang dengan semangat baru, mahu menyuburkan demokrasi negara dengan hujah dan idea baru. Dan saya berharapkan supaya sidang parlimen kali ini tidak adalah yang menjerit-jerit, tidak ada yang mengucap perkataan yang tidak sesuai di parlimen, supaya tahap integriti dan profesionalisme dapat dipertingkatkan. Tapi yang paling penting pada saya, pada jiwa dan juga pada sikap ahli parlimen itu sendiri, perlu mereka melakukan peningkatan kendiri, iaitu self-improvement. Bagi saya, kita perlu guna peluang Parlimen ke-14 ini untuk mengetengahkan konsep bahawa parlimen perlu berdikari, parlimen perlu bebas dan perlu mengangkat semangat dan suara rakyat sebenar-benarnya tanpa rasa takut. Kita di kerajaan kena sedia. Dan kita kena tahu fakta-fakta dan juga kerja kita kena cukup sedia. Sebab sebelah sana, pengalaman mereka ialah menteri, temelan menteri dan sebagainya. So memang as far as experiences and others go, dia ada pengalaman dia. So kita mesti prepare. Dewan kali ini juga menyaksikan pertambahan ahli parlimen wanita. Kita lihat sebenarnya ini bukannya sebagai ahli parlimen ini bukan dilantik tapi dipilih oleh rakyat. Mana kepercayaan rakyat itu kepada wanita itu semakin bertambah. So insyaAllah kami sebagai golongan wanita akan terus menjalankan tanggungjawab amanah ini dengan sebaiknya. Saya sangat bangga kerana lebih banyak wakil wanita telah dipilih dalam pilihan raya umum ini dan saya looking forward untuk wanita-wanita untuk membawa lebih banyak suara wanita kepada ke parlimen supaya hak kita, kebajikan dan juga kebajikan anak-anak kita boleh dibela di parlimen. Bagi penyandang kerusi parlimen sebelum ini pula, penggal ke-14 memberi suasana baru kepada mereka kerana banyak pihak telah beralih tugas, terutama tugas kerajaan baharu dan pembangkang yang baharu. Saya pun merasa cukup bangga melihat ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang sanggup hadir bersama dengan penuh kesedaran bahawa sekarang ini mereka akan memainkan peranan yang baru sebagai ahli parlimen pembangkang dan begitu juga yang ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan yang dengan kesedaran bahawa mereka pula akan mengambil tanggungjawab yang baru yang lebih mencabar dan insyaAllah lah kita doakan ini semua akan mendatangkan kebaikan. Yang pembangkang dah jadi kerajaan, yang kerajaan dah jadi pembangkang. Walau bagaimanapun kita harap demokrasi, kita harap dasar-dasar dan sebagainya di negara kita ini disebabkan perubahan ini akan menjadi lebih baik. Yang penting sekali, apa yang lakukan adalah kebaikan untuk rakyat Malaysia dan memajukan negara kita hari ini. Yang pasti, Parlimen Malaysia bersiap sedia sepenuhnya bagi menjadi penggerak kepada segala sidang-sidang penting yang bakal bermula. Sebenarnya persiapan di Parlimen ini kita dah bersedia lama. Memang kita bersiap sedia dan selepas saja mengetahui tarikh bahawa persidangan diadakan pada 16 hari bulan, kita telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk mempersiapkan Parlimen untuk acara yang agak penting untuk negara kita. Selepas 222 ahli parlimen mengangkat sumpah pada 16 Julai, pada 17 Julai akan menyaksikan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V sekali lagi berangkat untuk istiadat pembukaan mesyuarat pertama, penggal pertama sidang Parlimen ke-14. Laporan Syahril Sarapudin untuk TV1.